Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki pengajian pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, di mana saat itu kita membahas prolog untuk memasuki tafsir surat Al-Adiyat. Saat itu kita membahas tentang beberapa sifat jelek yang ada dalam diri manusia, sifat jelek dasar manusia. Ada beberapa sifat yang kita bawakan saat itu, tolong sebutkan 5 saja. Ya. Suka ingat. Ya, silakan. Yang pertama adalah suka tergesa-gesa, kemudian yang kedua suka membantah, yang ketiga pelit, yang keempat suka berkeluh kesah, dan yang kelima suka ingkar kepada Allah tabaraka wa taala. Sifat-sifat ini adalah ada dalam diri kita sebagai manusia. Bolehkah kita menyerah dengan sifat-sifat buruk tersebut? Kenapa? Jadi jawabannya ada 2. Jawabannya boleh enggak kita menyerah terhadap sifat-sifat jelek tadi? Ya wis lah, pancen dasare medit ya wis. Bolehkah kita menyerah seperti itu dan kenapa? Tidak boleh. Kenapa? 1.
Ya, sudah dikaruniai fitrah. Yang kedua, dibantu oleh Allah dengan utusnya para rasul. Bagus. Yang ketiga, dikaruniai pembisik, ya, pembisik dari kalangan malaikat. Terus keempat, ya, diberi oleh Allah akal untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memotivasi kita dengan pahala dan kita diancam dengan siksa. Bagus. Lima hal, dan masih ada yang lainnya tentunya, yang membuat kita tidak boleh menyerah dengan sifat-sifat buruk tersebut. Pertanyaan yang ketiga, kalau memang di dalam diri kita sudah ada sifat-sifat jelek, sifat-sifat negatif, kenapa kita disuruh berperilaku positif? Ya, untuk menguji manusia, siapa yang mengikuti nafsunya dan siapa yang menyerah dengan hawa nafsunya. Pertanyaan terakhir, apa hubungannya antara prolog tadi dengan tafsir surat Al-Adiyat? Silakan. Iya, karena salah satu sifat dasar manusia adalah suka ingkar, dan itu disebutkan dalam surat Al-Adiyat. Para hadirin dan sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tiga dan sekitarnya, para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa UFIT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pendahuluan mukaddimah untuk membahas surat Al-Adiyat. Seperti biasanya terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, apa nama surat ini? Ini poin yang pertama. Ada yang tahu namanya apa? Berapa namanya? Satu apa dua? Satu apa dua? Satu. Namanya ada dua. Yang pertama adalah surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Yang kedua apa? Saya mendengar suara tanpa wujud. Apa? Wal-Adiyat. Apa bedanya? Nah, ketambahan apa? Wa. Kalau yang pertama Al-Adiyat, nama yang kedua adalah Wal-Adiyat. Makanya kalau ada orang baca surat apa? Surat Wal-Adiyat. Betul. Karena itu salah satu nama yang dipakai oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi Wal-Adiyat itu plek diambil dari awal ayat pertama. Kalau Al-Adiyat itu diambil sebagian dari isi ayat yang pertama. Yang pertama namanya Al-Adiyat, yang kedua namanya Wal-Adiyat. Poin berikutnya, sebab diturunkannya surat Al-Adiyat atau asbabun nuzul. Kami belum menemukan ada sebab khusus yang bercerita kenapa surat ini diturunkan. Walaupun di sana ada sebuah riwayat, namun riwayat ini dinilai dhaif atau lemah oleh para ulama. Jadi kalau sebab nuzul atau sebab turunnya ayat ini secara khusus yang sahih belum nemu. Adanya yang dhaif. Pengen tahu yang dhaif? Pengen? Pengen. Sekedar untuk wawasan.
diriwayatkan di dalam Musnad Al-Bazzar dan juga yang lainnya, bahwa pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan berkuda. Mengirim pasukan berkuda. Untuk apa? Perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu, tidak ada kabar. Tidak ada kabar bagaimana hasil dari pasukan tersebut. Ini konon ya, konon seperti itu. Karena yang namanya berita dahulu tidak secepat sekarang. Jangankan sekarang, 30 tahun yang lalu, kalau kita mau ngirim berita, pengen cepat pakai telegram. Bayarnya, hitungannya per kata. Iya, per kata ya. Per kata. Berapa itu? Siapa yang dulu punya wartel di sini? Mahal ya. Ya, mahal per kata. Kalau sekarang SMS berapa harganya? Gratis maning. Itu baru bicara 30 tahun yang lalu. Belum kalau kita melihat 1400 tahun yang lalu. Konon cara mengirim berita paling cepat saat itu, konon caranya adalah dengan memilih kuda yang paling kuat sekaligus penunggangnya yang kuat juga. Yang paling kuat, yang paling cepat. Blek, lari. Lari sekencang-kencangnya. Tidak ada berhentinya siang malam nganti semaput. Kudanya. Pas semaput, tempat yang kira-kira semaput itu sudah nunggu kuda yang kedua. Entah diganti penunggangnya atau tidak, kayaknya pada-pada semaput ya. Caranya bisa semaput apa mani? Mani yang numpak ya. Akhirnya kedua. Lari secepat-cepatnya sampai ke tempat yang kira-kira kudanya sudah ambruk, diganti lagi. Itulah ngirim berita paling cepat saat itu. Sebulan berlalu enggak ada berita. Yang namanya enggak ada berita apa-apa kan timbul was-was, pertanyaan. Kayak jenengan saja kadang-kadang pengantin anyar. Nah, merantau sedina orang SMS, mana apa jene? Padahal baru sehari, ini sebulan gak ada berita apa-apa. Diceritakan dalam riwayat lain, orang-orang munafikin mulai menyebarkan isu. Apa kira-kira isu-isu, isi isunya? Apalagi kalau bukan, pasti ini sudah habis, kalah, mati semuanya. Itu isu yang disebarkan, dihembuskan oleh siapa? Kaum munafikin. Makanya waspada. Nah, waspada dengan isu. Apalagi kalau seandainya isu itu isinya melemahkan kaum muslimin. Ini biasanya dihembuskan oleh orang-orang yang kafir tapi pakaiannya Islam. Yaitu orang munafik. Tersebarlah isu tersebut, dan bagaimanapun juga yang namanya isu kan biasanya akan ada yang termakan. Ketika isu menyebar, konon turunlah surat Al-Adiyat yang isinya di 5 ayat pertama bercerita tentang kegagahan pasukan berkuda tersebut. Wal-Adiyati Dhabha, demi kuda-kuda perang yang lari kencang sampai terengah-engah. Kuda itu kalau lari itu sampai terengah-engah. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha.
memercikkan api. Dari mana memercikkan api itu? Dari kaki mereka yang berbenturan dengan batu. Saking kencangnya, kemudian bertabrakan dan berbenturan dengan batu sampai memercikkan api. Terusannya apa? Fal mughirati subha. Dan kuda-kuda atau pasukan tersebut menyerang di waktu pagi. Waktu favorit yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan penyerangan. Kenapa pagi hari? Nah, biasanya musuhnya masih pada tidur. Nek wis tangi sih pada angob rung siap. Kemudian berikutnya fa'athar nabihi naqa'a. Kuda-kuda itu dari larinya itu menimbulkan debu yang berterbangan. Karena saking kencangnya dan banyak kuda tersebut, akhirnya debu pada berterbangan. Yang terakhir, fawasat nabihi jam'a. Kuda-kuda tersebut menyerang sampai ke tengah-tengah musuh, menyerbu tengah-tengahnya. Bukan hanya menyerbu di luar atau di depan saja, tapi sampai ke jantungnya, ke tengah-tengahnya musuh. Jadi konon surat ini diturunkan untuk menepis isu yang disebarkan oleh kaum munafikin. Hanya saja riwayat ini dinilai dhaif atau lemah oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid, dan juga oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau mengisyaratkan bahwa ini riwayat lemah, dalam bahasa beliau gharibun jiddan. Dan masih ada ulama yang lainnya yang berbicara. Jadi secara khusus kalau dicari yang riwayat sahih belum menemukan. Ini poin yang kedua, asbab nuzul. Poin yang ketiga, keutamaan surat Al-Adiyat. Sama, secara khusus berbicara tentang surat ini Al-Adiyat, belum kita temukan riwayat atau hadis yang sahih. Yang ada adalah hadis yang sifatnya umum, seperti yang sering kita bawakan, bahwa surat Al-Adiyat salah satu dari surat-surat Al-Mufassal. Ya, setiap kali kita sebutkan, masa enggak ingat ya? Surat Al-Mufassal. Apa itu surat Al-Mufassal? Dilihat catatan yang dulu, masih ada enggak? Masih ada? Masih? Ya nanti dilihat di rumah. Ya, kacang kebungkus kacang. Dah. Tapi secara khusus ada hadis, hanya saja hadisnya ini bukan hanya dhaif tapi palsu. Di antaranya disebutkan dalam tafsir Al-Baitawi, di situ diriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, man qara'a surata wal 'adiyat, barang siapa membaca surat Al-'Adiyat, u'tiya minal ajri 10 hasanatin, akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Banyak enggak 10? Banyak enggak 10? Ya orang pasti akeh lah kira-kira ya. Tapi belum selesai hadisnya. Bi'adadi man bata bil Muzdalifah wa syahida jam'an. Sejumlah orang-orang yang mabit di Muzdalifah. Muzdalifah itu mana? Di dekat Mekah. Orang-orang yang lagi berhaji. Orang-orang yang lagi berhaji pada malam tanggal, siapa yang pernah haji? Malam tanggal, tanggal, tanggal 9, 10, ana liyane maning 8, sing bener sing ndi ki? 7, ana sing 7 maning. 10 malam tanggal 9. Jadi tanggal 8-nya kemudian malam 9-nya. Astagfirullahaladzim. Malah saya ke bawah. Malam tanggal 10, maaf. Ya, malam tanggal 10.
Jadi 9 itu wukuf di mana? Arafah. Kemudian malam harinya mabit di Muzdalifah, baru tanggal 10-nya ke Mina. Nah, ke Mina. Jadi malam tanggal 9, jumlah yang mabit di Muzdalifah itu berapa? Oh, banyak sekali. Kalau sekarang musim haji enggak tahu berapa juta. Konon orang yang baca surat Al-Adiyat akan dapat pahala seperti sejumlah orang yang mabit di Muzdalifah. Berapa juta? Berjuta-juta. Banyak enggak? Banyak. Cuman hadisnya palsu. Kata Imam Al-Munawi. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, salah seorang ulama besar madhab Syafi'i, pakar hadis yang terkenal. Jadi dipakai enggak Ustaz? Oh, namanya palsu ya sudahlah, kita milih yang asli-asli saja. Enggak usah pakai yang palsu-palsu. Terus pahalanya apa? Pahalanya ya setiap huruf dapat 10. Banyak enggak? Banyak, kalikan. Coba dikalikan. Berapa ayat itu? Kalikan coba. Ada yang pernah ngitung? Enggak ada. Sama. Coba ayat pertama saja, wal adiyati dhabha. Berapa huruf itu? Akeh. Iya, gampang sih. Akeh sih gampang. Ya, itu baru satu ayat, belum kalau misalnya sampai akhirnya. Sudah. Ini tentang poin keutamaannya. Kalau momen pembacaannya juga sama. Itu juga belum kita temukan khusus momen untuk disuruh baca surat Al-Adiyat. Maka kalau seperti ini kita tidak sepantasnya dan bahkan tidak boleh untuk membuat momen-momen. Ini yang kadang-kadang sebagian orang itu suka bikin aturan-aturan yang tidak ada landasannya. Misalnya kalau misalnya pengen naik pangkat, maka bacalah surat Anu setiap Jumat Kliwon padane. Surat Anu misalnya surat apalah dalam Al-Qur'an, misalnya contoh misalnya surat Al-Baqarah misalnya ya. Ada orang bikin seperti itu. Kalau pengen naik pangkat cepat, bacalah surat Al-Baqarah setiap malam Jumat Kliwon di mana? Pojok kendi. Yang pojokan kali Ponggawan ya. Mungkin loh itu enggak boleh kayak gitu. Mungkin dia akan mengatakan, "Loh, wong surat Al-Baqarah masa enggak boleh dibaca?" Yang jadi masalah itu bukan membacanya. Yang jadi masalah adalah menentukan waktu, kemudian tempat, kemudian pahala balasan. Kalau baca surat ini akan naik pangkat. Nah, ini tuh enggak boleh. Bikin aturan-aturan kayak gini enggak boleh kecuali kalau ada dalilnya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak jeli ketika, "Loh, apa salahnya sih baca surat Al-Baqarah?" Iya, apa salahnya ya? Yang jadi masalah bukan bacanya. Yang jadi masalah adalah penentuan tempatnya, waktunya, keutamaannya. Ini bermasalah karena ini tidak boleh kecuali dari Al-Qur'an, dalil dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Ini momennya juga belum kita temukan. Terus poin yang berikutnya, surat Al-Adiyat itu makkiyah atau madaniyah. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama seperti Ibnu Mas'ud, Jabir radhiyallahu anhum dan yang lainnya, mereka memilih pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-Adiyat ini makkiyah. Apa artinya makkiyah? Diturunkan sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini pendapat yang pertama dipegang oleh Ibnu Mas'ud, Jabir dari kalangan sahabat Nabi SAW dan beberapa tabi'in yang lainnya. Ini pendapat pertama mengatakan makkiyah, berarti pendapat yang kedua mengatakan madaniyah. Siapa yang berpendapat bahwasanya surat Al-Adiyat ini madaniyah? Di antaranya Ibnu Abbas, Anas Ibnu Malik dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Ada dua pendapat, sama-sama dipilih oleh ulama besar, sama-sama sahabat Nabi SAW.
mana yang lebih kuat Ustaz? Wallahu a'lam. Karena ketika kami baca tadi sekilas, masing-masing ulama yang belakangan juga sama-sama menguatkan salah satu dari dua pendapat ini. Maka wallahu a'lam mana yang lebih kuat. Yang jelas dalam hal ini para ulama berpendapat, ada yang mengatakan makkiyah, ada yang pendapat madaniyah. Berikutnya poin yang terakhir adalah berapa jumlah ayat surat Al-Hadid. Berapa jumlahnya? 11. Sudah dihitung tadi? Sudah, alhamdulillah. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa athar nabihi naq'a fa wasat nabihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu li hubbil khairi lashadid wa in maaf wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. 11. Setelah kita membaca 11 ayat ini, kita akan memasuki inti dari tafsir surat Al-Hadid, yaitu tafsir dari surat Al-Hadid. Seperti biasanya kita akan mempelajari secara global terlebih dahulu, baru kemudian kita akan kaji ayat per ayat insyaallah. Secara global, kandungan dari surat Al-Hadid terbagi menjadi 3. Menjadi berapa? 3. Yang pertama berbicara tentang kuda. Bukan sembarang kuda, tapi kuda yang dipakai untuk berperang. Allah Subhanahu wa taala menggunakan 5 ayat untuk berbicara masalah kuda. Ayat pertama sampai ayat kelima. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. 5 ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kuda. Dan Allah bersumpah dengan kuda. Kata sebagian ulama, Allah itu tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang berharga. Berarti kuda ini memiliki kedudukan di dalam agama kita. Berarti seneng ya, sing jadi kusir dokar. Nanti kita akan bahas kuda yang kayak apa. Yang dimaksud adalah kuda yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Al khairu ma'qudun binawasiha al khairu ila yaumil qiyamah." Kuda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, tersimpul di ubun-ubunnya kebaikan. Terdapat di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di ubun-ubunnya, terikat di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Para ulama di sini menjelaskan apa maksudnya kebaikan itu. Tentunya ada kebaikan yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya ukhrawi. Dan juga tidak semua kuda akan mendatangkan kebaikan. Makanya dalam riwayat Muslim dikatakan bahwasanya kuda itu, kata Nabi, ada 3 macam. Kuda itu ada 3 macam. Yang pertama, mendatangkan dosa. Yang kedua, mendatangkan kebalikannya dosa apa? Pahala. Gampang ya, dosa terus pahala. Yang ketiga, enggak dosa enggak pahala. Terus apa Ustaz? Kita baca nanti. Yang pertama mendatangkan dosa. Apa itu? Kuda yang dipelihara untuk gagah-gagahan. Go pamer. Kelonyong duwe jaran
Kemudian untuk sombong-sombongan. Loh, Ustaz, masa kuda buat sombong-sombongan? Belum tahu harganya kuda ya. Kuda itu ada yang harganya sampai 3 miliar. Jaran apa gue, Ustaz? Gue lihat di dewek di internet. Kuda harganya 3 miliar. Mbok ngalah-ngalahi regane mobil. Mobil jenengan harganya berapa? Mobil mewah saja ya, kadang-kadang harganya cuma 2,5 M. Ini kuda harganya 3 M. Kira-kira kalau orang naik itu, kuda itu, kira-kira keberi perasaannya? Hah? Ya ketone nek ora sombong angel lah ketone lah. Ya, bukannya saya memastikan pasti sombong. Ketone angel nek ora sombong angel lah, ya. Oh, sedek kita naik sepeda mandan apik sedek ben mandan sombong. Sepeda ontel padahal. Tapi kok sebenarnya jerawat gitu. Melong, gincrong, itu sih sombong. Apalagi naik kendaraan yang harganya 3 miliar. Ini yang pertama, mendatangkan dosa. Yang kedua, mendatangkan pahala. Contohnya yang ada dalam surat Al-Adiyat. Digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang memelihara kuda, kemudian tujuannya untuk itu, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, setiap makanan, rumput, minuman yang dia berikan kepada kuda itu juga terhitung pahala. Maka bagus saja kalau misalnya punya duit beli kuda, latihan naik kuda. Kalau bisa, kalau punya duit dan kalau punya tempat untuk latihan kuda. Rumahnya RSSSSSS. Arep ngingu kuda nang endi? Kalau punya, kalau tidak punya tidak apa-apa. Namanya juga orang tidak mampu ya tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau punya bagus-bagus saja latihan. Ya. Tapi kembali bukan untuk berbangga-banggaan, tapi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mendatangkan pahala. Yang ketiga, tidak pahala tidak dosa. Ini yang diungkapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahia li rojulin sitrun. Ada jenis ketiga, kuda itu akan menutupi pemiliknya. Apa maksud menutupinya? Kata Imam Ibnu Hajar atau kata Imam atau dalam kitab Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, maksudnya adalah untuk menutupi kebutuhannya. Siapa kira-kira ini? Contohnya kusir dokar. Berarti bukan berarti aib ya. Ini pahala Anda, dosa Anda. Untuk menutupi kebutuhannya, karena dengan kuda itu dia itu bisa mencari makan. Ya. Dan ini enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Loh, Ustaz, mencari nafkah itu apa enggak dapat pahala? Iya, mencari nafkahnya dapat pahala, tapi ngiu kudanya kalau hanya untuk itu saja, hanya sekedar untuk menutupi kebutuhannya, ya ini sekedar untuk menutupi kebutuhan dia. Ini tiga jenis kuda. Jadi pembahasan yang pertama tentang kuda yang dipakai untuk perang, ini disebutkan dari ayat yang pertama sampai ayat kelima. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang sifat dasar manusia. Dan ini Allah sampaikan dalam tiga ayat berikutnya, yaitu ayat keberapa? Ke-6, ke-7, dan ke-8. Ada berapa sifat di situ? Allah menyebutkan dua sifat. Yang pertama adalah innal insana li rabbihi laganut. Manusia itu ingkar kepada Allah. Ini sifat buruknya manusia. Yang pertama, manusia suka ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, seringnya malah digunakan untuk ingkar, berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla.
Coba orang beli kuda harganya 3M, duitnya dari siapa? Dari Allah. Setelah dapat beli kuda itu 3M, digunakan untuk bangga-banggaan. Digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dari Allah digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Apa kalau bukan ingkar ini? Innal insana lirabbihi lakanut. Manusia itu suka ingkar kepada Allah. Wa inna wa ladzalika lasyahid. Baru sifat yang kedua disebutkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu senang banget sama yang namanya harta. Ini sifat dasar yang kedua. Apa Rolis senang Ustaz? Coba sekarang, kalau misalnya di masjid ini dikatakan pokoknya besok pagi subuh yang sholat di shof pertama akan dibagini duit 1.000. Rame orang? Rame. Sing biasanya rata mau masjid, ujuk-ujuk mau masjid. Saya baca berita beberapa saat yang lalu di salah satu negara Arab itu, untuk memotivasi anak-anak supaya pada ke masjid itu, siapa yang sholat pertama kali di masjid dikasih duit di situ 500 real. Kira-kira Ustaz, 1.500.000. Kira-kira rame orang kayak gue. Wah, oh, rame nih pol. Golet apa? Golet pahala atau golet duit? Cinta, manusia itu cinta, senang banget. Kalau sekedar senang, mungkin ya siapa yang gak senang. Tapi akibatnya, kata para ulama, akibatnya karena saking senangnya itu dia jadi punya sifat pelit. Orang pelit itu kan karena eman-eman. Karena saking senangnya kepada harta yang dimilikinya. Dia punya duit 100.000. Melihat orang miskin, ingin mengeluarkan 100 perak saja mikirnya jawa banget. Wah, 1.000, mana dikurangi 1 sih ya, gari 99.000, 100 sih jadi orang marah maning. Pelit, cintanya banget sama hartanya. Kalau dia punya duit 100 juta pun seperti itu. 100 juta, langkolana, 1.000 kok urung infak, kok nak wis duit 100 juta. Baru ngoleh duit 100 juta, arep infak, 10.000 mikirnya, wah. Gue ya jadi 99.990.000 orang marem. Beda kan antara 100 juta dengan 99 orang marem. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Makanya hati-hati. Ada sebagian atau banyak manusia ketika mudanya dia bekerja keras membanting tulang untuk mengumpulkan duit tanpa memperhatikan kesehatan. Jadi pikirannya saben dina apa? Duit, duit, duit. Puluhan tahun banting tulang kerja keras memeras keringat. Wis duit akeh, tua gari meriange. Duit entong go probat. Jadi pas sesi nom orang perhatian kesehatan ngumpulkan duit sakake pas tua gari menikmati apa nih larane. Alhamdulillah ya. Jadi rugi sekali orang yang seperti ini. Ya. Kerja iya tidak apa-apa kerja. Jadi saya bukan berarti sedang mengajak lo suara sakerja. Tidak, kita perlu kerja tapi ya sewajarnya. Ya. Perhatikan kesehatan. Ada juga orang itu baru bahasa di dunia, belum di akhiratnya. Di dunia cuma ngumpulkan duit sebanyak-banyaknya, di akhirat disiksa juga sebanyak-banyaknya karena tidak mengeluarkan zakat dari hartanya tersebut. Ini adalah poin yang keberapa? Yang kedua. Jadi di situ disebutkan dua sifat dasar manusia. Yang pertama adalah suka ingkar, yang kedua sangat cinta kepada harta yang menyebabkan dia jadi pelit. Poin yang ketiga disebutkan di 3 ayat yang terakhir. Berarti ayat keberapa? Ke-9, ke-10 dan ke-11. Poin yang ketiga ini adalah solusi.
untuk mengatasi sifat buruk manusia yang disebutkan di poin yang kedua. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membawakan sebuah permasalahan, Allah berikan solusinya. Wahai para manusia, kalian itu punya sifat buruk. Dasar kalian itu adalah satu, suka ingkar, dua, pelit. Bagaimana mengobatinya wahai Rabbi? Ada di dalam kelanjutan ayat tadi. Yaitu ayat yang ke-9, ke-10, ke-11. Intinya apa? Intinya ingat akhirat. Apa Ustaz ingat akhirat? Karena di akhirat nanti ada balasan. Kapan Ustaz akan ada balasan? Ada balasan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ketika isi kuburan itu dibongkar. Yaitu ketika kita semuanya sudah mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husila ma fis sudur. Dan ketika isi hati itu juga dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama-sama dibongkar dan sama-sama tersembunyi. Yang satunya tersembunyi di mana? Di tanah, yang satunya tersembunyi di hati. Ketika isi kuburan dibongkar, dibangkitkan semuanya manusia, dan ketika isi hati ini dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, saat itulah terjadi pembalasan. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh para hambanya dan akan membalas perbuatan mereka. Jadi kalau kita ingin mengobati penyakit-penyakit pelit, penyakit ingkar, caranya emut akhirat, nyebut ingat akhirat, itu caranya. Makanya sering sekali di dalam Islam itu amal ibadah dimotivasi dengan cara mengingat akhirat. Kalau enggak percaya, hadis sering bunyinya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Selalu diikat antara iman kepada Allah dengan hari akhir. Padahal iman kepada hari akhir itu nomor berapa? Kok nomor 6? Nomor 5. Berarti sebelumnya ada berapa? Ada 3. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul. Baru kemudian iman kepada hari akhir. Yang ke-6 iman kepada qadha dan qadar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandeng antara rukun iman yang pertama dengan rukun iman yang kelima? Apa sing telu ki ora penting? Penting. Kenapa kok digandeng dengan iman kepada hari akhir? Karena iman kepada hari akhir memotivasi kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata diam atau hendaklah dia berkata baik atau diam. Berarti carane ben ngomong apik, carane kemutan akhirat. Nek ora kemutan akhirat, wong ngomong sekarepe. Juga dalam hadis yang sama, Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Kalau orang enggak peduli akhirat, merasa dia itu punya jabatan, merasa dia itu punya kekuasaan, merasa dia itu punya kekayaan, enggak peduli dengan tetangganya, wong cilik iki. Orang bakal kalau misalnya mengadu ke pengadilan, kemudian dia akan menang. Mumpung lagi duwe kekuasaan, serobot ke apa nih tanahnya. Orang kaya lah, kurang meter tok. Jangankan 2 meter, sejengkal saja nanti pada hari kiamat akan dipikulkan kepada orang tersebut. Sejengkal, enteng Ustaz yang biasa gak pari, rongkir. Nanti dulu sejengkal ini ke bawah, 7 lapis bumi. Sejengkal terus dipotong, sud, kutul di 7 lapis. Itu yang suruh bawa nanti pada hari kiamat. Orang yang suka nyerobot, patok, hati-hati itu. Ya. Suka geser-geser patok itu, hati-hati. Ya. Lampur sedikit tok, oh sedikit tok. Kalau orang tidak percaya hari akhir, pasti perilakunya jelek. Makanya di sini, di akhir surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi.
supaya kita itu terhindar dari sifat-sifat jelek, caranya adalah dengan mengingat hari kiamat. Rinciannya akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Ini tafsir secara global. Berarti kandungan surat Al-Adiyat ada berapa? Ada tiga. Yang pertama tentang kuda perang. Yang kedua sifat julak manusia. Yang ketiga solusi mengatasi sifat jelek itu, yaitu dengan mengingat hari akhirat. Sebelum kita buka pertanyaan, saya sampaikan kabar gembira. Alhamdulillah, sejak beberapa hari yang lalu, radio kesayangan kita yang sayang, radio kesayangan kita, Radio Insani, sudah mengudara lagi di frekuensi berapa? 88.0 itu berarti paling ujung. Nah, paling ujung. Jadi pertama kali buka radio sing metu ya, yaitu. Tapi kadang-kadang radio sing jaman biyen ora gutul 88. Itu ada untung ada ruginya juga. Untungnya itu gampang boleh ngemut-ngemut kan 88 kayak jeneng obat, Bang. Kemudian tapi ada sisi itu ya, kadang-kadang ada sebagian orang itu radionya radio zaman biyen we dipaksa-paksa orang gutul gitu loh. Karena sudah mepet itu ya. Beli radio yang baru aja. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, kadang-kadang itu radio kita ini sengaja dimatikan di tengah jalan. Ya, karena khawatir kena petir lagi. Karena kemarin itu matinya karena kena petir. Ya sudah dipasang sih penangkal petir. Tapi pengalaman radio-radio yang lain, walaupun dipasangi penangkal petir, tetap kena petir gitu. Makanya mendingan kemeresek sejam ya, sampai petirnya lewat, daripada kemeresek sebulan. Ya maka mohon maaf, kadang-kadang ujuk-ujuk lagi enak-enak dengarkan pengajian kok langsung kemeresek. Ya itu berarti lagi ada petir atau hujan lebat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini ada orang yang bertanya tentang fenomena orang-orang yang dihipnotis pada alam bawah sadar. Hipnotis ini apakah menggunakan jin atau tidak? Hipnotis itu bisa jadi menggunakan jin, bisa jadi hanya permainan apa? Kata. Bisa jadi hanya permainan kata, otak kiri, otak kanan dan seterusnya. Jadi tergantung pakai apa caranya. Ya, tergantung pakai apa caranya. Kalau menggunakan media jin, makanya tidak boleh, jelas. Jelas tidak boleh. Karena jin itu tidak akan membantu manusia kecuali ada apanya? Ada imbalannya. Dan imbalannya itu seringnya adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Tapi kalau sekedar main kata, jadi mengajak dia itu untuk memikirkan sesuatu, dan tujuannya bukan untuk kejelekan, yaitu semoga tidak apa-apa. Tapi maka perlu waspada, ini pakai yang mana ini? Kalau yang di TV-TV saya tidak tahu, saya tidak pernah ketemu sama orang yang hipnotis itu. Bagaimana orang yang lewat di depan orang sholat? Sebentar, kata-kata itu enggak, kalau pakai mantra enggak ya. Mantra itu nanti masuknya kepada yang pertama, yang pakai jin itu. Kata-kata itu maksudnya adalah diajak ngobrol, kemudian sampai dia itu apa? Hanyut dengan kata-kata kita. Itu beda ya. Kalau mantra itu ya nanti masuknya yang pertama itu, mantra-mantra. Bagaimana hukumnya orang yang lewat di depan orang yang sholat, ngelangkahi tempat sujud? Bolehkah kita menghalangi dengan tangan? Bukan boleh, harus. Bukan boleh, harus. Kecuali kalau misalnya dia lewatnya, misal kita itu sudah ada pembatas di depan kita yang biasa disilahkan dengan sutroh. Misalnya kita sholat ini menghadap kemana? Dinding ini. Atau gampang itu menghadap apa? Tiang. Misalnya kita sholat di belakang
tiang. Kemudian orangnya lewat di depan tiang. Perlu dihalangi enggak? Enggak perlu. Yang jadi masalah kalau dia lewat di mana? Di antara tempat kita berdiri dengan tiangnya. Jadi kalau misalnya saya sholatnya menghadap ke stand ini, stand apa namanya? Stand kamera ini, enggak boleh lewat di sini antara saya dengan stand. Kalau di sananya ya enggak apa-apa. Enggak usah dihalangi. Tapi kalau lewat di sini harus dihalangi, ya, harus dihalangi. Walaupun kita perlu maju, walaupun kita perlu maju, walaupun kita perlu bergerak. Ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang itu disuruh untuk berhenti 40. Di situ nggak diterangkan 40 apa. Lebih baik berhenti 40, entah itu 40 menit, entah itu 40 jam, entah itu 40 hari, entah itu 40 bulan, lebih baik berhenti kayak gitu, nunggu daripada harus lewat. Kecuali kalau orang milih tempat sholatnya sembarangan, contoh sholat di tengah jalan, itu yang salah siapa? Sing sholat, sholat kok di tengah jalan, di tengah lawang sholat, ya. Jadi kalau misalnya sudah dia berusaha untuk mencari tempat yang aman, kok masih dilangkai, itu harus dicegah orang yang akan lewat tersebut. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.